Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa hari ini? Senang sekali hari ini di Coffee Break kita berjumpa lagi, dan saat ini saya berada di salah satu masjid yang kalau dilihat sangat megah. Bangunannya juga unik, tidak seperti masjid yang sering kita jumpai. Saat ini saya berada di Masjid Akbar Mudhar Arifin di kawasan Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dan tentunya pembangunan masjid ini tidak lepas dari sosok pendirinya yang merupakan bagian dari keluarga besar Yayasan Harfin Gosari dan juga dari bagian keluarga besar Polowijo Gosari Group. Siapakah beliau? Simak liputan dan perbincangan kami selengkapnya. Tidakkah kamu menyadari nikmat Allah yang begitu besar diberikan pada saya, pada kita semua? Dan sudahkah sebelum kamu menutup mata, anak-anak yatim, orang fakir, sudahkah kamu muliakan dengan segala harta bendamu? Itu yang terus terang jadi pikiran saya. Nggak, saya bilang sama keluarga saya, sama istri saya, sama anak saya, tolong kasih kesempatan saya. Saya ingin, demi Allah, sebelum saya meninggal, justru kalau Islam menganjurkan 2,5% dari hartanya disedekahkan, dizakatkan, saya ingin saya balik 2,5% itu saya nikmati pribadi dengan istri. Dengan 97,5% saya berikan pada orang fukara, sama orang masakin, sama anak yatim yang membutuhkan uluran tangan kita. Jangan daerah sekitar masjid ini ada orang yang kelaparan, langsung datang 24 jam bisa notok pintu saya. Silakan, walaupun saya nanti gak punya apa-apa, akan saya berikan segala akses saya. Alhamdulillah, beliau membangun masjid yang sudah diimpi-impikan lama. Waktu itu beliau ngotot sekali. Kami sudah merasakan ada sesuatu yang dikejar oleh almarhum. Kami merasakan itu. Almarhum betul-betul membangun masjid melebihi membangun rumahnya. Ditunggu siang malam 24 jam. Betul-betul detail beliau membangun masjid sebesar itu. Alhamdulillah telah diselesaikan secara baik dan sempurna. Namun beliau merasakan bahwa apa yang dia katakan sebagai last terminal, jadi selalu bicaranya adalah ini terminal terakhir saya, itu yang alhamdulillah diwujudkan oleh almarhum dan selesai dengan sempurna. Luar biasa. Di balik kemegahan Masjid Akbar Mudhar Arifin yang berdiri kokoh di salah satu sudut Kabupaten Gresik, tidak lepas dari sosok pendirinya, Haji Ahmad Jauhar Arifin. Lahir di Desa Gosari, Kabupaten Gresik pada 18 Desember 1951, Ahmad Jauhar Arifin wafat pada tanggal 26 Juli 2020 yang lalu. Ahmad Jauhar Arifin tumbuh dan besar di lingkungan keluarga Muslim yang taat. Hal ini membuat dirinya menjadi individu yang memiliki prinsip kuat, religius, dan jiwa sosial yang tinggi. Berawal dari usaha pertanian, yaitu berdagang palawija yang dimulai pada tahun 1960-an, dua bersaudara asal Gresik, Haji Mudharsyah dan Haji Ahmad Jauhar Arifin, kemudian membentuk badan usaha yang bernama PT Polowijo Gosari pada tahun 1978 yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan tambang dolomit magnesium menjadi pupuk dolomit magnesium. Usaha tersebut bermula dari Bukit Kapur yang berada di Desa Sekapuk dan Desa Gosari, Gresik, Jawa Timur. Tahun 2018, Haji Ahmad Jauhar Arifin kemudian mendirikan Yayasan Harfin Gosari yang berfokus pada pusat pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial maupun ekonomi, termasuk cikal bakal berdirinya Masjid Akbar Mudhar Arifin. Melalui Yayasan Harfin Gosari, beberapa tahun silam, Ahmad Jauhar Arifin mulai mendirikan Masjid Akbar Mudhar Arifin di Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Masjid yang selesai dibangun pada Maret 2020 yang lalu ini nantinya akan dibangun berbagai macam fasilitas untuk jamaah masjid. Masjid ini juga memiliki bangunan yang indah dan megah. Arsitektur bangunan masjid pun juga terlihat mewah dan menawan bagi siapapun yang melihatnya. Bangunan dan arsitekturnya terinspirasi dari Madinah. Sejak awal pembangunan Masjid Akbar Mudhar Arifin, diharapkan seluruh umat muslim dapat memanfaatkan dan memakmurkan masjid. Hal ini terlihat dari beraneka macam warna-warni yang menghiasi ornamen masjid, sekaligus menyampaikan pesan bahwa masjid ini bukan untuk satu golongan, namun untuk semua umat Islam dan terbuka bagi siapapun yang ingin berkunjung. Selain untuk melakukan ibadah sholat lima waktu sebagai kegiatan wajib, di Masjid Akbar Mudhar Arifin juga rutin digelar berbagai macam kegiatan keagamaan. Seperti kegiatan kajian Al-Quran dengan pemateri ulama dari berbagai daerah, bahkan ulama terkemuka di Indonesia, serta kegiatan Hari Besar Islam lainnya. Beberapa saat lalu, bertempat di Masjid Akbar Mudhar Arifin, dilaksanakan safari dakwah dan sekaligus mengenang 100 hari wafatnya Haji Ahmad Jauhar Arifin. Acara safari dakwah bersama Kiai Haji Anwar Zahid dan jumlah tamu undangan, tentunya dengan tetap memenuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Aziz, Ketua Dewan Syariah Masjid Akbar Mudhar Arifin, mengucapkan selamat hari ulang tahun PT Polowijo Gosari yang ke-42. Insyaallah ke depan Polowijo Gosari ini akan menjadi perusahaan besar yang bisa memimpin dunia, bahkan bisa memberikan kesejahteraan untuk lingkungannya. Ulang tahun ke-42 PT Polowijo Gosari ini, tahun ini sangat unik. Satu, karena kita sudah memiliki masjid yang sangat megah, yang di depan saya ini, masjid yang sangat megah, bersih, dengan kegiatan-kegiatan yang berkualitas, yang ini akan memberikan kecerdasan pada lingkungannya. Berarti masjid ini, perusahaan ini akan bisa menjadi masjid yang bisa memimpin peradaban dunia. Kembali lagi bersama saya Nacho Taisya di Coffee Break TV. Kalau tadi kita sudah melihat di sekitar masjid, dan ini saat ini saya berada di dalamnya. Dan kalau tidak lengkap rasanya kalau tidak berbincang langsung dengan keluarga dari pendiri masjid ini, sudah di sebelah samping saya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana? Ya, Pak Didi, kalau lihat masjid ini megah sekali. Terus kemudian arsitekturnya ini tidak seperti biasanya. Ini sebenarnya idenya awal ataupun niat awal membangun masjid ini di Gresik ini apa nih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Ya, sebenarnya dari nilai arsitek ini, beliau ini memang terinspirasi di Madinah.
karena beliau itu ya memang agamanya sangat kuat sekali. Jadi beliau selalu berpikiran sebelum saya nggak ada, saya ini harus punya bekal, ya. Jadi dan memang ini impian beliau adalah karena setelah beliau pensiun dari, maksudnya sudah tidak aktif di dalam perusahaan, beliau tidak mau nganggur, ya. Jadi dia belum nganggur, akhirnya okay, saya akan bangun masjid, karena ini adalah semuanya dengan masjid inilah dia masih bisa bersilaturahmi dengan masyarakat sekitar. Makanya dia punya ide, saya pengen masjid paling enggak menyerupai Madinah. Dan alhamdulillah semua beliau inginkan, semua beliau itu kan bisa kita akomodir semuanya, dari mulai pendinginnya, beliau pengen saya seperti Madiah ada di tiang, kita bikinkan. Saya pengen semuanya kubah ini jangan seperti ini, kita bikinkan dari kaca. Akhirnya terjadilah seperti ini. Ya alhamdulillah semuanya sesuai dengan harapan beliau semasa hidupnya, beliau sekali, dan semuanya tercapai. Dan ini sudah hampir 9 bulan ini masjid ini resmi dipakai. Kebetulan pas masa pandemi, jadi waktu itu sempat kita mengurangi jemaah dari luar. Tetapi beliau berpesan, meskipun orang lain tutup, kita harus tetap buka. Tetapi protokol harus kita jalankan ketat. Ya alhamdulillah masjid ini, meskipun waktu itu pemerintah melarang itu, kita tetap buka. Alhamdulillah tidak ada klaster di kita. Jadi sampai saat ini, dan kemarin manajemen dari yayasan sudah menentukan, okay, karena pandemi sudah mulai membaik, akhirnya 2 minggu lalu ini resmi dibuka untuk umum. Dan alhamdulillah sampai sekarang, dengan tadi adanya pengajian itu, kebetulan juga kita memperingati 100 hari wafatnya beliau, jadi kita pastikan semuanya, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Pak, ini pribadi sebagai putra langsung dari almarhum Pak Johar Arifin, kalau melihat sosok beliau, mungkin dari kecil, terus kemudian dewasa, sampai akhirnya wafat beberapa bulan lalu, ini sosok beliau seperti apa, Pak? Kau boleh tahu? Wah, beliau itu keras dalam mengajari. Sangat-sangat keras, sangat disiplin. Terutama dengan waktu. Kalau kamu tidak bisa menghargai waktu, berarti kamu tidak bisa memanage dirimu kamu sendiri. Karena dari waktulah kamu beri belajar. Bagaimana kamu janjian sama orang. Bagaimana kamu nanti bekerja. Bagaimana kamu harus menentukan hasilnya. Itu semuanya adalah waktu yang menentukan. Kalau kita tidak disiplin dengan waktu, ya mungkin orang tidak akan menghargai kamu. Nah, jadi itulah, itu adalah sosok-sosok beliau, dan beliau itu sangat bekerja keras. Dan terakhir, kalau memang kamu sudah sukses, yang beliau ajarkan ke kami itu adalah, satu, kamu jangan lupa, bersedekah. Itu adalah usaha kamu terakhir setelah kamu mendapatkan semuanya. Dan bersedekahlah kamu, berbagilah ke itu. Makanya beliau membangun ini adalah tujuan kita dulu. Ya ini tempat kita untuk bersedekah, gitu. Kita bersedekah memberikan ilmu semuanya, kita melayani jamaah di sini semuanya, itu kita ikhlas memberikannya semuanya. Itulah satu yang beliau ajarkan ke kami. Termasuk kepada seluruh anak dan keluarganya, Pak, ya? Iya, semuanya, seluruh karyawannya semua. Termasuk karyawannya juga, Pak? Termasuk karyawannya, mereka selalu memberikan itu, bersedekahlah, membantu itu kamu tidak akan miskin kalau kamu bersedekah. Itu yang beliau ajarkan ke kami. Baik, alhamdulillah. Pak. Ya, okay, Pak. Tadi sempat Pak Didi singgung bertepatan dengan 100 hari wafatnya beliau. Ini kemudian pesan dan juga makna dari yang ini disampaikan dari pengajian dan juga peringatan 100 hari ini apa nih, Pak? Jadi makna kita mengenang beliau ini adalah karena semangatnya beliau untuk berbagi, ya. Beliau membikin masjid ini, memang keluarga membikin. Tetapi masjid ini bukan punya keluarga. Masjid ini adalah masjidnya umat. Jadi siapapun bisa datang ke sini, dan kita juga harus melayani mereka. Itulah, itu beliau selalu itu kan. Betul memang keluarga ini membikin, tapi ini bukan punya kamu. Ini adalah punya semua golongan. Jadi semua orang yang mau
sholat, mau belajar ngaji, mau apa, ingin belajar tentang Islam, ya datanglah ke sini. Makanya beliau tidak, ini bukan masjid maaf Muhammadiyah atau masjid NU atau masjid jamaah ini jamaah itu, tidak. Ini semuanya adalah umat Islam dan kita perlakukan mereka semuanya sama. Cara mereka berdoa lain-lain ya itu pilihan mereka. Yang penting kita menyediakan tempat ini, kita manjakan mereka, kita beri mereka makanan, kita berikan mereka ruangan yang enak untuk beribadah sehingga orang nyaman berada di sini. Itu adalah makna beliau ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat sekitar. Oke. Nah, Pak, ini kemudian setelah dibuka beberapa waktu lalu, ini antusias warga ataupun juga mungkin orang yang lewat di sekitar sini, bagaimana Pak melihat ada masjid megah di tengah-tengah perjalanan mereka atau di tengah lingkungan mereka di? Wah, alhamdulillah, feedbacknya itu luar biasa. Jadi memang sebelumnya ini dulu udah sempat viral, tetapi karena ada protokol pandemi kita tutup, akhirnya mereka sadar. Kita juga memberi alasan kenapa kita tidak buka untuk umum, mereka juga paham. Tetapi begitu kita buka, mereka banyak sekali yang orang pengen sholat sini. Apalagi di daerah Gresik Utara ini masih belum ada tempat masjid yang benar-benar memang memberikan kenyamanan. Dan megah seperti ini, Pak. Megah ya? Seperti ini. Jadi memang itu tujuan beliau. Karena perjalanan Islam itu selalu Wali Songo, itu kan mulainya dari utara. Ya, mulai dari Surabaya, Gresik lah. Beliau itu pengen paling enggak kita sumbangsi lah daerah sini. Paling enggak ini menjadi jajak jujukan orang-orang yang pengen beribadah. Sambil kita juga nanti memberikan pengajian itu, kita selalu itu kan. Makanya antusias untuk orang datang ke sini, mencoba di sini itu sampai tanya-tanya kapan masjid ini dibuka, kapan masjid ini dibuka. Dan alhamdulillah sekarang justru kalau misalnya hari biasa itu penuh dengan karyawan, ya. Tapi kalau misalnya Sabtu Minggu orang bertamasya, malah mereka penuh, gitu. Jadi, alhamdulillah ini pergantian antara karyawan dari perusahaan sendiri sama orang luar. Jadi terus mengalir di sini. Alhamdulillah. Iya, artinya antusias cukup tinggi, Pak ya? Antusias sangat tinggi sekali. Bahkan orang sangat penasaran. Kita lihat kali itu sore itu kalau mereka datang itu foto-foto. Akhirnya dari situlah. Akhirnya semuanya orang tahu. Bahkan sampai orang Jakarta pun tanya, ini di mana tempatnya? Ya, gitu, alhamdulillah, inilah siar kami, memang siar beliau bahwa kalau orang nyaman di tempat ibadah, itu pasti pengen akan kembali. Baik, terima kasih Pak Didi atas waktunya pada hari ini. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tadi di segmen sebelumnya saya berbincang dengan keluarga dari almarhum dan sekarang mungkin berganti di sebelah kanan saya sudah ada Pak Rizal Suryanto selaku ketua yayasan dari Harvin Gosari, benar Pak ya? Ya. Pak, ini kalau boleh tahu Bapak sebagai ketua yayasan mengenal
sosok almarhum ini seperti apa, Pak, menjalankan sebagai pemimpin, sebagai yayasan itu seperti apa, Pak? Terima kasih, Mas Najwa. Saya melihat sosok beliau itu luar biasa. Beliau adalah gigih dalam membela masyarakat. Kemudian beliau itu selalu memperhatikan apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Nah, kemudian 2 tahun yang lalu beliau ingin di masa akhir hayatnya beliau itu ingin masyarakatnya itu tidak boleh ada yang kekurangan. Jadi sakit kita yang harus ngobatin, kemudian kalau andai kata makan ada sembako, kita juga siapkan sembako. Semua kebutuhan masyarakat di sekitar Polowijo Gosari Group ini insya Allah semuanya terjamin. Jadi beliau akhirnya mendirikanlah sebuah masjid ini untuk tempat silaturahim, kemudian untuk tempat masyarakat mencari solusi, gitu kan? Karena beliau melihat apa yang sudah dikaruniakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau itu memang harus disalurkan kepada masyarakat, yang mana beliau selalu berpikiran ketika beliau bersedekah, insya Allah beliau tidak akan kekurangan. Semakin banyak sedekah, semakin bertambah rezekinya Polowijo Gosari Group. Dan ternyata memang betul, setiap apa yang kita sedekahkan memang dengan tujuan dan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diganti lebih daripada apa yang sudah kita berikan kepada umat dan jamaah masjid. Nah, Pak, ini kemudian setelah berjalan beberapa tahun, kemudian beliau wafat, ini adakah mungkin sikap-sikap ataupun juga karakter yang beliau punya yang mungkin itu memang penting ketika membangun yayasan, perusahaan, ataupun juga di kehidupan sehari-hari, apa, Pak? Beliau yang jelas hidupnya selalu disiplin, beliau itu selalu menghargai waktu, jadi beliau itu kalau janji sama orang, meskipun beliau dibutuhkan, itu beliau pasti akan datang tepat waktu. Nah, itu salah satu karakter yang sampai hari ini yang memang kita ingin terapkan bersama, karena beliau selalu mempunyai tujuan. Kalau orang sudah tepat waktu, maka segalanya akan tepat, gitu kan? Bekerja juga tepat, kemudian berencana juga tepat, kemudian kebaikan-kebaikan akan melekat kepada sikap yang apa yang kita lakukan. Nah, Pak Eno, kemudian biasanya kalau almarhum ketika dulu menjalankan yayasan, kemudian Polowijo Gosari Group ini orangnya seperti apa, Pak? Mungkin tadi disiplin ini tegas, ada apa lagi, Pak, kira-kira biasanya? Jadi beliau itu yang jelas disiplin. Disiplin itu meliputi dari ketegasan. Kemudian beliau itu selalu hidupnya terencana. Jadi beliau selalu berencana. Jadi apa yang beliau rencanakan, jadi segala sesuatu yang beliau lakukan itu terencana dengan baik. Jadi beliau ketika akan menaungi masyarakat sekitar itu, beliau sudah berpikir bagaimana nih wadah untuk menaungi masyarakat yang duafa maupun orang yang sedang mencari solusi dalam kehidupannya dia, sehingga jangan sampai ada masyarakat sekitar Polowijo Group ini yang sampai benar-benar mati di dalam lumbung padi, gitu kan. Nah, akhirnya beliau merencanakan sebuah rencana yang besar, yaitu mendirikan masjid ini. Salah satunya adalah tempat untuk silaturahim, karena silaturahim itu pasti ada manfaatnya, ada faedahnya. Tidak mungkin silaturahim itu membawa bencana, gitu kan. Ketemu dengan orang, kemudian berbincang dengan orang, itu banyak manfaatnya. Kira-kira itu. Nah, Pak, ini mungkin setelah beliau wafat, ini adakah kemudian nanti ke depannya pencapaian atau target yang mungkin belum tercapai pada tahun ini akan dilakukan oleh teman-teman di Polowijo Group ini apa, Pak, kira-kira? Jadi kami yang jelas, kami Pendowo Limo, gitu kan. Kami penerus generasi kedua daripada PT Polowijo Group itu sudah membagi tugas, ada yang bekerja di perusahaan dan ada yang mengurusi yayasan. Kebetulan saya yang dapat tugas di yayasan ini. Kita sudah sepakat di dalam keluarga dan maupun manajemen bahwasanya seluruh CSR-nya Polowijo akan disalurkan lewat Yayasan Harfin Gosari. Dan insya Allah tahun ini kita akan bangun rumah sakit, kemudian kita akan daftarkan di yayasan ini kepada LAS, gitu kan.
Basnas, yaitu menjadi lembaga amil zakat gitu. Insya Allah dengan adanya lembaga amil zakat yang sudah terakreditasi di Masjid Akbar Muthahar Arifin ini, insya Allah sedekahnya lebih banyak, kemudian penyalurannya juga terbuka dan diawasi oleh pemerintah. Nah, mungkin terakhir Pak ini, harapan untuk masjid ini kepada masyarakat sekitar, terutama di sekitar daerah masjid ini apa Pak nantinya? Ya, saya berharap kepada masyarakat sekitar, Masjid Akbar Muthahar Arifin ini adalah bukan masjidnya Pak Arifin, bukan masjidnya Pak Muthahar, bukan masjidnya Paulo Wijogosari Group, tapi masjid umat, masjid kita semua, sehingga kita berkewajiban untuk meramaikan bersama-sama. Kemudian kita sudah membuat beberapa agenda-agenda rutin, pengajian akbar, kemudian pengajian fikih, pengajian akidah, dan sebagainya. Sehingga kami berharap masjid ini membawa solusi untuk masyarakat. Baik, Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Kita harapkan nanti ke depannya yang belum tercapai ini bisa tercapai, Pak, ya. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berisi perbincangan kami hari ini di Coffee Break. Pada hari ini kita akan berjumpa Coffee Break minggu depan dengan tema lain yang berbeda lagi. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Pak.